Oke guys, ini sini posisi gua di perumahan Citavil Parung Panjang. Nah, kebetulan di sini rumah 2 lantai blok C3 ya. Perumahan ini di asik sih, lokasinya masih banyak pohon, dekat gunung juga. Ini juga lagi proses pembangunan. Tipe rumah di sini ada dua macam ya, 2 lantai dan 1 lantai. Kebetulan gua main sama istri gua kemari aja, main aja sih sama temennya. Nah, kondisinya seperti ini. Tuh. Asik. Masih banyak yang proses dalam proses pembangunan ya. Ini 1 lantai, udah lumayan yang banyak yang menempati juga. Tadi dalam perjalanan lumayan oke lah, asik lah. Untuk menuju akses ini masih oke lah. Jalan masih bisa 2 mobil ya masuknya untuk menuju ke perumahan Citavil Parung Panjang. Ini 1 lantai. Juga ada taman di sini buat rileks, buat santai itu ya. Nah, kita lihat tempat santai untuk kongkoan, disebut orang Betawi mah ya, buat nyantai-nyantai ya. Buat taman di sini. Nah, di sini kebanyakan 1 lantai ya. Yang di pinggir-pinggir, jadi yang 1 lantai ini diapit 2 lantai ya. Ini pinggir depan itu 2 lantai semua ya. Asik. View di sini tuh, nah, di sini kelihatan gunung nih. Nah, tuh gunung itu. Nah, ini nggak jauh dari perbatasan kota Tangerang ya. Udaranya, kualitas udara di sini bagus ya, seger, masih banyak pepohonan. Kita lihat untuk yang 1 lantai ya, ke dalam mungkin ini masih bisa gue masukin ya. Nih. Nah, ini kemungkinan sih tanahnya 26 ya. Tanahnya 60 ya, maaf, sorry. Tanah 60. Nah, ini ruang tamu sepertinya nih, bisa dijadikan, nah, dapur mungkin bisa dijadikan dapur nih di belakang nih. Oh iya, benar. Tuh. Ya kan? Ini bisa dibuat void di sini. Buat sirkulasi udaranya oke. Nah, ini kamar nih, kecil ya. Berapa kali berapa ini, kecil ya, buat kamar anak-anak. Nah, mungkin ini kamar utama nih ya, sedeng lah. Ini untuk toilet. Oke, carport. Oke guys, itu aja sementara yang bisa gue kasih gambaran untuk Citavil Parung Panjang. Thank you.